Alhamdulillah, setahun ini jadi waktu yang berkesan untukku. Tahun di mana warga Cipanas, Net dan Kasturindo memberikan hadiah. Hadiah yang sangat teristimewa dan membuatku terharu, yaitu umroh. Perkenalkan, saya Bribka Ace Kusmana. Orang-orang kerap memanggilku Pak Ace. Aku adalah anggota Polantas Polsek Pacet, Cipanas. Terima kasihku kepada warga yang sangat perhatian padaku. Beribadah ke Tanah Suci jadi impian setiap Muslim. Begitupun denganku. Wajah Ka'bah dan Masjid Haram selalu terbayang dalam pikiranku. Kesederhanaan adalah kebahagiaanku. Anak-anakku selalu berharap bisa memberangkatkanku ke Tanah Suci. Tapi Alhamdulillah, rezeki memang tidak terduga. Hadiah istimewa itu datang dengan sendirinya. Aku bersyukur dan selalu berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosaku dan juga keluargaku. Senantiasa aku berharap agar perjalanan suciku nanti dimudahkan dan dilancarkan. Berat rasanya meninggalkan tugasku. Tugas yang selalu aku jalankan setiap hari sebagai anggota Polantas. Meskipun hanya pergi 10 hari, aku tetap harus membuat laporan akhir sebelum cuti. Terima kasih kuucapkan pada komandanku yang sudah mengizinkanku. Begitu juga rekan-rekanku. Alhamdulillah, doa, semangat dan saran mereka berikan padaku agar lancar menjalani ibadah umroh. Udah prosedurnya begini, untuk perizinan untuk apa keberangkatan untuk ke mana kemana, memang ini Rigi Pak Ase, anggota kami. Memang ada antisipasi dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat untuk keberangkatan umroh. Ini hadiah buat Pak Ase, ya kami merasa bangga lah. Tapi mudah-mudahan Pak Ase berangkat selamat, kembali pun selamat. Sepulang bekerja, aku disambut istriku dan anak-anakku. Syukurlah mereka pun ikut gembira. Silaturahmi yang sangat hangat kurasakan. Doa pun mereka titipkan untukku. Hari ini aku dan istriku berangkat manasik umroh. Anak-anakku sepertinya berat melepas kepergianku. Padahal ini hanya manasik saja. Katanya rumah akan sepi tanpa kehadiran kami berdua. Pasti kangen ditinggal mama sama bapak. Terus Aropa juga biasanya kan dekat sama mama sama bapak, pasti kangen, pasti ngerasa kehilangan untuk sementara waktu, sepi pasti di rumah, gak ada orang tua. Untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku ikuti manasik umroh ini. Tak kukira begini pentingnya manasik sebelum bertamu ke rumah Allah. Bahkan materi manasik ini membuatku sedih. Betapa banyak dosa-dosaku. Aku merasa kecil dan tak memiliki kuasa apapun kecuali atas izin Allah. Tahap demi tahap manasik aku dan istriku lalui. Kulihat dan kudengar dengan seksama. Aku tak mau sedikitpun celah terjadi. Aku ingin kami selalu khusyuk dan perjalananku diridhoi sampai ke Tanah Suci. Saya merasa haru, terus merasa bahagia juga, dan bahkan pikiran saya, ingat saya itu kayak semacam udah ada di Tanah Suci, begitu perasaan saya. Agar ibadah umroh kami lancar, semua jemaah juga harus belajar memakai ihram. Kami juga belajar doa-doa wajib selama umroh, termasuk dibimbing untuk mempraktikkan tawaf di Ka'bah. Semua ini kami jalani sepenuh hati, agar tak salah melangkah. Karena apabila mereka tidak memahami dan tidak mengerti tentang misi ini, yang kami takutkan adalah terjadi kesalahpahaman tentang umroh.
kesalahpahaman inilah yang akhirnya mereka hanya pulang dari umroh dan mereka hanya bangga bahwa mereka telah pernah keluar negeri, bahwa mereka telah mempunyai titel, yaitu titel haji kecil. Padahal yang diharapkan dari panggilan Allah, dengan Allah telah panggilkan, Allah telah takdirkan mereka ke tanah suci, maka mereka menjawab dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk.